pagi anak-anak. Pagi Pak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Baik. Alhamdulillah sama juga baiknya. Untuk mengawali pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Nanti akan dipimpin oleh ketua kelasnya ya. Kepada ketua kelas silakan dipimpin untuk berdoa. Berdoa mulai. Doa selesai. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita memulai program pemulihan pelajaran, adakah hari ini yang tidak masuk? Ada. Siapa Adik? Wanita. Wanita. Adik wanita izin atau sakit? Kalau kemudian pada pagi hari ini nanti kita akan belajar bersama-sama mengenai materi kelanjutan dari sebelumnya, yaitu tentang keluargaku. Pagi tadi kan sahur, ada yang hari ini puasanya dari pagi tadi bersahurnya dengan keluarga? Ada. Siapa yang sahur dengan bapaknya? Angkat tangan. Ada. Siapa yang sahur dengan ibunya? Angkat tangan. Saya. Siapa yang sahur dengan keduanya? Saya. Adiknya juga? Kenapa? Bapak ibu pergi, Pak. Sahurnya sama siapa? Sama nenek. Ya Allah, bagus itu. Tidak apa-apa, itu tidak menjadi sukar dan meninggal untuk tidak berpuasa hari ini. Betul? Ya, untuk pembelajaran hari ini, itu dari temanya keluargaku, tema 4, pembelajaran 5. Tujuan dari pembelajaran hari ini adik-adik, jadi kita akan belajar mengenal silsilah keluarga. Jadi kita akan mengenal keluarga kita, ayah kita, ibu kita, kepada teman-teman kita. Kemudian selain itu kita juga belajar, nanti akan tujuannya itu mengenal bangun datar. Jadi itu ya materi hari ini, tujuannya untuk mengenalkan bangun datar dan silsilah keluarga. Namun sebelum itu, untuk membangkitkan semangat adik-adik, kita berjadian bersama. Sudah ada yang tahu lagunya? Kalau kau suka hati kekurangan, ada yang sudah tahu kira-kira jadi nanti lagunya gini. Kalau kau suka hati kekurangan, kalau kau suka hati kekurangan, kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Itu yang pertama ya. Yang kedua, kalau kau suka hati, injak bumi. Kalau kau suka hati, injak bumi. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, injak bumi. Itu yang kedua. Jadi yang pertama tadi ada apa? Tepuk tangan. Yang kedua? Injak bumi. Yang terakhir ya. Kalau kau suka hati teriak hore. Hore. Kalau kau suka hati teriak hore. Hore. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati teriak hore. Hore. Tadi ada tiga kata ya yang nanti akan kita gunakan. Yang pertama apa? Semuanya hore. Jadi itu ya yang terakhir tempat itu ya. Kita lakukan bareng dengan berdiri ya. Berdiri semua. Berdiri semua terus saja. Baik, hitungan ketiga kita mulai ya jadi ya. Untuk kamu masih kita hari. Satu, dua, tiga. Kalau suka hati tepuk tangan.
pagi hari ini. Nah, ini untuk mengingatkan kembali, ada yang bisa baca tulisan ini? Nama kamu apa? Membias ini ditulisnya dengan menggunakan
bangun pagi. Terus ini bersegi. Terus ini segitiga. Jika sudah, coba dibuka halaman 3 ya, Dik. Nah, di situ ada lembaran yang bertuliskan, ayo berkreasi. Buatlah bagan silsilah keluargamu. Isilah nama-nama anggota keluargamu. Jadi, mulai sekarang adik-adik menuliskan nama silsilah keluarga adik dengan ini ya, bangun-bangun data tadi ya, sama seperti contoh ya. Iya. Sudah paham kan? Iya. Baik, silakan dituliskan di situ. Ada yang enggak bawa pulpen? Iya. Bapak yang enggak punya, Pak. Bapak yang pink, Pak. Pak, saya juga mau pakai hijau. Pakai warna apa, Dik? Biru. Baik, satu menit lagi ya adik-adik ya. Ya, pelan-pelan. Ada yang kesulitan adik-adik? Wah, sudah pintar. Kenapa di sini tidak boleh dilihat? Belum cek kemudian. Sudah. Kalau yang sudah, ada yang bersedia untuk maju ke depan membacakan hasilnya? Dimanikan, silakan. Ayo, berani. Ayo, adik. Dari siapa dulu satu-satu yuk? Siska. Ya, dari Siska ya. Silakan maju ke depan, nanti dibacakan ya. Iya, Pak. Ya, ini keluargaku. Ini ayahku, nama ayahku ya dia. Ini nama ayahku, nama ayahku Imam. Ya, Imam keluarga. Yang ini
juga. Kota tambah kota namanya famili. Iya, sudah ya Pak ya. Kalau sudah, Dek Siska bersama adik-adik yang lain lembar ketiganya bisa dicopot. Kemudian di belakangnya ini ada tempelannya. Nanti ditempelkan semua ini bebas. Yuk, silakan dimulai dari yang belakang dulu, silakan Dek Desi. Kemudian adik Rudi. Silakan ya. Terserah bebas. Kita masya Allah makannya banyak ya. Ayo silakan Linda. Silakan. Nanti agak kuat bisa di sini ya. Bawahnya ini ya. Bawahnya sini. Di bawahnya ini menit paling mahal ya. Kalau sudah silakan video. Baik, ternyata indah ya. Ada berapa keluarga kita hitung? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Baik, ini akan Bapak pasang di dinding belakang ya. Jadi nanti kita bisa saling mengenal keluarga teman-teman kita. Dari pembelajaran hari ini, apa yang kemudian adik-adik dapatkan? Yang pertama, adik-adik mengenal silsilah keluarga. Terus yang kedua, adik-adik mengenal bangun kerapat. Jadi materi hari ini salah satu buku yaitu tentang silsilah keluarga dan bangun kerapat. Ada yang perlu kita tanyakan? Jaga, jika tidak ada, pembelajaran kita lakukan A, pada kelas dan kita pulang. Berdoa mulai. Doa selesai. Terima kasih pada sekolah kelas. Mohon maaf dari Bapak jika ada kesalahannya. Hati-hati pulang di jalan, sampai di rumah salam, sampaikan salam Bapak kepada Bapak Ibunya ya. Ya. Berkata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.